Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore, jumpa lagi di channel saya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini kita masih di Pasar Jumat Lebak Bulus. Ini adalah hari pertama setelah kemarin ada pencoblosan atau pemilu ya, teman-teman ya. Oke, suasana kembali normal karena emang cuma sehari aja untuk acara-acara pemilunya. Semoga pilihan kalian adalah pilihan yang tepat, nggak salah ya. Oke, teman-teman, di sini kita ada di garasinya Sinar Jaya, teman-teman ya. Ah, ini ada Gumarang Jaya, kayaknya baru sampai dia di sini. Oke, mantap. Ada DMI Jakarta Wonosobo, Jakarta Semarang, Pulau Gebang. Mantap nih. Kalau ini nggak tahu nih jurusannya apa nih. Oke ya. Ini ada Blue Star. Suasana ramai karena yang dari Jawa juga baru pada datang nih. Blue Star, ada dua Blue Star. Oh ya. Oke. Blue Star lagi. Nah, ini ada Mawar. Nah, ini dia ke ini ya, ke Terminal Pondok Pinang. Ini kalau saya ke Terminal Pondok Pinang nih ramai banget nih, karena ini jamnya pada kumpul, jamnya keberangkatan, teman-teman. Ya, ada Sinar Jaya lagi masuk nih kayaknya, teman-teman. Sinar Jaya mau masuk SR2 nih. Karena di dalam udah penuh ya, jadi nggak bisa masuk. Nah, itu dia. Sudah masuk ya, teman-teman. Di barisan paling belakang ya. Ini kadang-kadang bisa sampai ke belakang lah Sinar Jaya kalau lagi pada kumpul, karena emang udah nggak muat di dalam ya. Oke, lanjut, teman-teman. Nah, ini penumpang-penumpang Sinar Jaya yang baru datang dari Jawa atau bis-bis yang lain yang baru datang dari Jawa, ada juga yang turun di sini karena nyambung bisa ke Bintaro, bisa ke mana namanya, ke Pondok Cabe, atau mungkin ke arah ke sana ya, ke arah selatan. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nah, teman-teman ya, biar mungkin kalau ya udah ada yang tahu, udah tahu daerah sini tapi bingung ya. Ini ada sedikit gambaran Pondok Cabe Cinere beloknya kiri. Kalau Pondok Pinang Ciputat ambil jalur kanan. Dan di situ ada terowongan, itu masuknya ke Tangerang Selatan ya, Ciputat. Oke. Avante dari SDD mulai jalan. Bukan Avante ini ya. Lupa kayaknya. 2 SDD. SR2-nya mulai masuk. Ah, itu di belakang ada lagi, no. Nggak tahu apa itu. Ya, teman-teman, ini adalah jam sibuk sore pulang ya. Jadi rame banget tuh pejalan kaki dari MRT aja mulai rame. Sana. MRT Lebak Bulus karena deket di sini, teman-teman. Nah, itu kita pas di bawah MRT-nya nih. Ini adalah pemberhentian terakhir yang dari Jakarta. Dari Jakarta Pusat ya. Ini adalah pusatnya di sini. Ada Prima Jasa. Ah, itu. Ada berapa tuh? Ada di dalam ada 4, ada 5 armada. Oke, datang lagi. Satu lagi dari Sinar Jaya. Wah, ini yang datang dari kampung nih, Bray. Penuh nih, Bray. Siap-siap. Di sini saya sambil nge-grab ya, teman-teman ya. Jadi kalau mungkin nggak lama ya, mungkin saya dapat orderan. Karena di sini yang penumpang-penumpang ini kebanyakan pada naik ojol. Entah Gojek, Grab, Maxim, dan ya ojol-ojol yang lain ya, teman-teman. Mudah-mudahan sih gue dapat nih. Tapi yang jauh jangan nanggung.
Jangan yang deket-deket. Udah deket macet. Aduh, pegel doang coy. Mendingan sekalian yang jauh. Mungkin karena gua nggak dapet, yang dapet tuh, yang dapet yang dari belakang. Karena titiknya di sini gua terlalu deket titik. Mungkin gua agak, mungkin 50 meter atau 20 meter gua harus ke belakang kayaknya. Oke, nanti kita akan ke belakang bentar ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi mungkin kalau yang dari kampung nggak punya aplikasi bisa ngopeng. Di situ ada opang. Udah pasti dapat karena biasanya yang naik bapak-bapak. Kalau anak muda udah pasti dia ada juga yang punya aplikasi ojol, ada juga yang enggak. Tapi kebanyakan sih bapak-bapak. Oke, lanjut coy. Oke teman-teman, penumpangnya mulai pada keluar. Yang dari kampung banyak juga ya. Kalau gue lihat sih tadi hampir full ya, hampir full. Tahu ini dari Jawanya saya kurang tahu dah ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silakan di komentar aja. Iya, Kolong. Iya, jalur tengah. Oke, jadi Sinar Jaya mulai keluar lagi, Bray. Mungkin gua agak mundur dikit ya, buat biar orderan gua masuk nih. Wah, datang lagi nih, satu lagi, Sinar Jaya. Waduh. Full dah. Gak muat, Bray. Ya, digeser depan dia. Masuk. Jadi di situ tuh macet tuh dia, nggak bisa lewat karena angkot lagi mangkal. Mangkalnya di situ tuh. Ya kan? Ribet jadi orang yang mau ke kanan itu. Berangkat ya. Mengambil penumpang doang sebentar. Oke, teman-teman, kita sampai di sini aja. Kita mau cari lokasi yang lain karena saya juga sambil nyari orderan ya teman-teman. Intinya saya di sini cari orderan, jadi apa namanya nggak lama-lama di sini. Mungkin kita akan sambil pindah, kali aja ada tempat yang bagus juga. Kalau nggak ada ya kita lanjut, kalau ada ya udahlah, kita mungkin stop sampai di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.